warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syekh Barongan alias mboknya Endah Ratih alias Putri Kembang Cemoro. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya mendapat tantangan full di video harus memakai bahasa Indonesia. Jadi ya saya coba ya, saudara-saudara semua yang saya cintai dan saya sayangi. Hari ini, tepat hari ini adalah momen ulang tahun hari kelahiran anak saya, Putri Kembang Cemoro. Nah, Ibu, adik sarapan, Dok. Adik sarapan di Pamero. Kerupuknya di sana, Dok. Ojo duduk ning isor, ndale sarapan. Duduk ning kono. Duduk ning kono, Dok. Iya, Mam. Wis gak apa, Ben. Tadi waktu isuk-isuk tadi kan pitiknya masih di rumah toh, Nda. Jadi langsung saya cekel tadi terus minta tolong sama Mbah Kung untuk membunuhnya. Nanti rencana ini saya panggang, Nok. Saya panggang. Ini sudah saya umbah dan saya cuci bersih. Terus Ibu tadi menyempatkan ke warung sebelah. Ini ada lombok campur, ada rempeyek. Terus ini ada pulpulan 2000 rupiah. Jenengan dinten iki ajeng masak napa mawon? Pitik kita sendiri dibikin panggang ayam, kering tempe, mie goreng. Terus yang terakhir itu Ibu bikin urap-urapan. Nah, iki pertama jenengan ajeng masak napa? Iki lho, Ibu minta tolong diulekkan ya, Dok, ya. Nek di blender itu suasana rasa bumbu itu sudah berbeda. Jadi lebih sedap kalau kita eksekusi dengan menggunakan ulek-ulek dan tangan kita. Bahasa Indonesia, Dok. Ditantang anggo bahasa Indonesia kok. Yang jenengan kok, nah aku kan ora. Iku jenengan ya, ngono. Jadi kita siapkan lombok-lomboknya, lombok jempling dan lombok abang secukupnya. Sing seneng pedes yo, lomboke akeh, sing seneng sedengan yo. Induk Pangeran Antakusumo kan uga untuk mangan pedes ya, Dok. Jadi kita membuat bumbunya itu harus apa ya? Ngene lho, Dok, sesuai dengan kondisi yang akan memaamnya. Guys, iki ning kene buku wis menyiapkan bahan-bahan lho, iki bahan untuk kering. Terus iki enek ayam. Iki sing jenengan gongso iki bumbu napa, Bu? Bumbu panggang. Bumbu itu napa jenenge? Panggang ayam. Ya, itu bumbu. Blueberry ku ilang. Embah lho iki. Ya, kinko bakal dinggo acara maem-maem. Alhamdulillah. Cari napa niku, Bu? Aku happy call. Kepari Mbak Ali tak nggo manggang. Dok, bumbune osreng, Tan. Bumbune osreng, he. Bumbune osreng. Lho iki. Ini adalah tempat persinggahan barang-barang. Oh, iki barang-barang iki. Engko tinggo memanggang ayam iso dadi empuk sekali, awas copot. Loh iki. Yo Bu, digorono yo. Nah niku langkah pertama niku pripun, Bu? Iki diparingi blueband, iki dicuci bersih terus dilap. Yo, dicuci bersih dilap. Tujuannya terus, untuk apa diparingi blueband? Yo, menambah aroma kesegapan. Dan supaya memang nek teflon ini kis orang lengket kok, Dok. Sidi wae kis dia akan merata dengan sendirinya, ngono lho. Sidi wae lah sebagai syarat. Iki kudu nganggo senjata, sayang. Senjata apa nih? Wiro sablan 212. Astagfirullahaladzim. Iki saurunge wis di gini-gino diparingi tumbar bawang lu. Tumbar bawang no. Serius? Ini dasnya di sini saja. Aku mau bahasa Indonesia loh, dah tantangannya loh. Kenapa pitiknya tidak mau ditantang seperti ini toh, sayang? Kita setelah ditumbar bawang, ya toh, supaya bumbunya itu meresap. Masuk. Ya. Terus kita, iki loh, pitik orang gelem sini toh. Wes apa-apa. Nah, wis rada dianu lho, Bu. Wis ngene sepete iki gosong kok. Wong pitike ora salah kok seneni. Oh, ini lho. Terus ini tadi bumbunya sudah digongso mateng. Terus dilumur-lumurkan seperti ini. Mantap bikin kok, guys. Ini. Ini
ini ngek. Oke, sip. Klok. Sementara kita menunggu pitiknya mateng. Iya toh. Kok sekarang balik ngelotok lho. Begitu dibalik kok diparingi bumbu yang gegere mau. Ditambahi bumbu nih ngono. Terus kita dudukkan lagi. Ini adalah untuk mie, mie minang. Ini untuk orek tempe. Dan ini untuk urap-urapan. Sementara kita menunggu panggang ayamnya itu berproses, kita memulai memasak bikin orek tempe. Bumbu-bumbunya lombok ijo, terus tomat tiris, bawang sama brambang. Nanti terus terakhir dikasih kecap. Nah ini bumbu miminan loh. Dan aja lali diparingi penyedap. Oke, alhamdulillah ya Allah, iki wis dadi. Wis kelihatan sangat menawan, wis menawan. Sing sebelah Ibu Cobi Bu diangkat, Bu. Aku pengen ngertos Bu niku, Bu. Makasih Mbak Alin. Pengen ya. Hari ini aku pakai bahasa Indonesia. Tinggal kita memalek saja, no. Gini, 1 2 3. Enggak dibolak-balik menunggu kondisi ruang ini dia menjadi gosong. Aduh ya Allah Bu, ambune proki banget Bu. Iki pripun-pun dados Bu? Wis keringnya wis mateng. Ayo bahasa Indonesia lo. Ya ora li. Sudah tadi kering orek tempenya sudah mateng, saudara-saudaraku yang kucintai. Sekarang ini Ibu mau melanjutkan mengeksekusi menggawe mie. Jadi tadi mie-nya sudah saya kayak banyu sedikit sama minyak supaya tidak lengket dan tidak menempel satu dengan yang lainnya. Nanti ini bumbunya sudah matang bahwa seperti ini. Terus langsung kita jegurkan saja semuanya. Jegurkan ini dimasukkan Ibu? Kita masukkan semuanya. Sudah. Tadi bumbunya hanya merica, bawang, sedikit kemiri, uyah dan garam serta gula. Ibu, niki mungkin Mas Dimas, Dik Lina, terus insya Allah tim super mau datang ke sini buat nopo-nopo nggih. Tapi iwak emok satu. Tapi iwaknya pitik itu cuma satu. Jadi nanti Mbak Indah harus adil dalam membagi. Soalnya kita, guys, iki mau ki oke nek ora enek rencana. Wis pengen ae Mas. Sakjane iki aku pertama wingi kek anu ngundang iki Mas Dimas karo Dik Lina lah, tapi kok ngesakno tim super ranu. Aku yeleng tim super terus wis sekalian terus jarine yo ape sekalian jupuk sin film keluarga super Bu mungkin Mbak sekalian. Lihatlah. Ya Allah. Iki ambune wis serius guys ya Allah. Kok dadi gosong lho Bu? Yo ora iki ras gosong emang yo sing ngene iki. Tapi bumbune mulak-balik wis mateng lho. Udah empuk lho. Sudah empuk melupur guys. Aduh. Bolak-balik terus ki pokoke nggih. Ya lek sampe lengkok. Bahasa Indonesia. Lali. Piye, Mom? Kita bolak-balik sampai dia limpeh, guys. Jadi ini penampakan nih, ini bukannya gosong tapi mungkin di apa no, Bu dikukus dong. Iya sih lo. Biar lebih matangnya lebih merasuk. Terus diparingi bumbu le. Tuh panas. Tuh. Betamet sepung bayi panas, woi. Oh nggih, pun jenengan masak-masak sak niki nek mboten pernah ngangge aji-aji, Bu. Sentek aji-aji ne. Nek ndang mau nganggo aji-aji kok ben kok saya inuk. Woi, tapi yo piye yo sing sak enak-enake aku. Kelan cek enak aku kelan wis ketoke wis terlewat nek wis combis. Wis gak level. Positive thinking. Heeh. Tulak wali tuju sumpah sapa arep golek ora marang aku sikil mung gawe ndas-ndas mung gawe sikil. Ana sedhi ora teko-teko ra sida bubar biar bari dalam papatan. Aku masak enak.
rono anu tentang nenek moyang zaman semono. Lost dah lost, sesuatu pokoknya lost semua. Tiga Sri Kandi alias tiga Sri Wikutil di rumah ini harus sehat, kuat, semangat. Oke, saiki ngemi. Ternyata kurang uyah, guys. Sudah jelasin asin mulai tensiku munggah. Kita jegurkan lagi. Ya orang dijegurkan lagi, orang dijegurkan. Oh iya. Harus pakai lampin supaya tidak goyah. Karena tangannya ibu kan bukan seperti pemain debus. Iki sing Intan iki main TikTokan, nek ndelok TikTok ae. Pen delok anu. Delok apa jenenge berita DPR. Lah yo, lah yo. Wes mateng dah ngene dah menggoda dah. Menggoda jiwa saya. Wo. Kurang sih. Engko terakhir anu Bu, ngurap. Urape kuwi urap bayem karo cambah. Mantap. Ora usah kacang, kacange dipangan anu. Oke, iki buku wis ganti anu. Ganti kostum. Ayo bahasa Indonesia, ayo. Oh, tadi itu saya sangat menderita dan sangat sungkan sekali pakai baju hem itu. Karena di kelek itu sangat ketat, jadi saya memutuskan untuk ganti daster yang sangat longgar. Menurut saya sangat enjoy. Ini terakhir aku bikin urap-urapan, guys. Urap iki wis digodhok di ibuku. Iya, tinggal wortel. Nanti tinggal menyemplungkan saja. Terus terakhir kita kei ini, kei kelapa. Kelapa yang sudah diparut. Tentunya kelapa yang masih muda. Oh, aku tak nganu Intan sebo. Iki mau kan umbah-umbah lah Intan sing girai, Bu. Girai kok. Alhamdulillah ya Intan ini pinternya niki lho. Jadi bagi tugas guys, ibu sing masak karo aku ngewangi sithik-sithik. Intan ku sing girai, aku sing umbah-umbah ngono. Pinter banget Intan. Pokoknya Intan anu tolak perkumbahan iki pokoknya Intan nomor 1 ya, Bu ya. Karena arek girai, berarti girai kan langsung ditemplung oleh gue mesin lah ya. Mesin jahit juga. Oke. Okay. Oh ya, ini warnanya sangat cantik karena ada perpaduan kunir. Kunyit. Nah, ya Allah, ini bakalan enak banget. Panganan desa ngene iki pol seneng banget, Bu. Iya, saya. Jajal engko sing wong merantau ning daerah Taiwan, terus Hong Kong, Malaysia, iku mesti jarang banget Bu maem ngene iki, Bu. Ning kono mesti maem Londo, Bu. Jenengan nek maem Londo ngono piye, Bu? Maeman Londo ngono iki jenengan doyan, Pak? Paling yo perutnya menyesuaikan dulu. Paling kembung sih ngono Bu ya paling. Wah, enak sekali, guys. Setelah dirasa cukup matang, sayur-sayuran yang tadi sudah digodok itu kita lebokkan lagi. Ini untuk menjaga supaya tidak mudah mambu. Tidak mudah basi ngono lho, Bu. Tidak mudah mambu piye lah, Bu? Kita korek-arek lagi sampai merata. Seperti ini, sahabat-sahabatku tercinta. Biar tidak mudah mambu kalau di tidak mudah basi, Bu. Oh iya, sahabat-sahabatku tercinta yang ada di tanah air ataupun di tanah luar negeri. Next, setelah ini selesai, nanti kita lanjutkan untuk menuju ke acara ulang tahunnya anakku. Jangan lupa untuk dilihat, ditonton, dipendelengi, dan dikomen, dan di like. Wes pokoknya kuabeh ya. Sebanyak-banyak. Terima kasih yang sudah setia memendelengi channelnya anakku, Endah Ratih alias Putri Kembang Kluwek. Semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki. Oh iya, tadi belum kita ketokkan, sebentar ya. Saudara-saudaraku tercinta, pitik panggang ala chef barongan sudah jadi. Ini teksturnya sangat membuat kita ngiler, saudara-saudara. Jadi ini apalagi urapnya, lihatlah teksturnya yang begitu menggema. Hei Bu, ini enak loh, ketoknya pemirsa tau lah, ambil jenengan madu berini. Ya Allah, mantap banget Bu, Ibu. Kita adalah tiga keluarga, tiga orang kecil yang
kecilnya anak kodo yang sangat bahagia. Wes penutupan Bu, iki engko terus menuju ning konten part 2 bersama teman-teman. Engko sore. Maaf ya, pokoknya hari ini saya ditantang untuk berbahasa Indonesia full. Dan alhamdulillah pemirsa permintaan dari pemirsawan dan pemirsawati sudah saya laksanakan dengan setulus hati. Setelah ini kita lanjut ke periode yang kedua atau part 2, acara ulang tahunnya Endah Ratih yang ke-15. Aja lali di like, komen, dan subscribe. Aja lali juga di share sakeh-akeh ben wong liya juga ngerti apa sing mbok tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.